Ini hari kedua atau ketiga ya di Jogja? Hari ketiga. Gua mau check out dan pindah hotel karena hotelnya gua kesel banget. Harusnya nyari lebih sini bisa cek, cuman karena tiba-tiba bukan tiba-tiba sih, mereka udah penuh tapi maksain buat nerima orderan gitu bukunya. Jadi gua dipindahin ke hotel yang lebih kecil. Ini oke. Terus ya jorok banget. Kamar mandi kecil. Sebenarnya buat gue gak masalah kalau kondisi kayak gini, lumayan buat backpacker dan harganya juga murah. Cuman kayak apa ya, mereka nggak profesional aja gitu. Gue udah booking tapi ditempatin di tempat lain dan mereka nggak mau cancel. Kalau misalnya cancel kan otomatis gue bisa cari yang lain gitu. Karena memang gue nggak mau nginep di hotel ini gitu, karena hotel di sini memang cenderung lebih murah di daerah sini. Nah ini hotel kedua nih guys, gue ini apa lengkap nih, ada lemarinya, ada safety boxnya, ada telepon, ada teko penghangat, gelas, kursi, meja, nah, semuanya ada, TV, ini, cermin, permennya juga gede banget, nah, ini bersih sih, worth it menurut gue. Kamarnya bersih, rapi, dan harganya gue cuma dapet Rp260.000 semalam. Oke lah. Nah ini gue udah sampai lagi di Metro Delhi. Mau ketemuan sama temen gue lagi yang dari kemarin nganter-nganter di gate. Janjian di gate number one. Emang ternyata di Metro Delhi ini tiap hari ramai banget, gak pernah sepi. Apalagi ini hari Minggu, wah gila ramai. Ramai. Nah, geng, sini gue udah sama Dev lagi. Hai Dev, sama teman baru from Filipina. What's your name? Lori. Sama Lori ini kita di Humayun Tam, geng. Humayun Tam itu ya gimana ya, gue belum tahu sejarahnya, belum tahu ceritanya, ya kita lihat aja, let's see geng. Biasa sih kalau di sini kayak wisata itu wisata-wisata bangunan-bangunan sejarah gitu, gedung-gedung lama, gedung-gedung yang ada sejarah. Pantungan. Lumayan tapi ciao. Berhotel ya? Hah. Ini bisnis ini pantai. Oh, I'm going to give me good policies. Gue nggak boleh bawa kamera guys, cuman boleh bawa handphone. Jadi gue vlognya pakai handphone doang. Kamera gue disimpan ke tas. Humayun Tomb adalah sebuah area pemakaman yang terletak di New Delhi, India. Monumen ini didedikasikan untuk Kaisar Humayun yang memerintah wilayah Mughal di India dari tahun 1530 hingga kematiannya pada tahun 1556, gengs. Konon katanya nih, gengs, makam Humayun ini adalah contoh arsitektur Islam era Mughal yang dipengaruhi oleh arsitektur Persia dan terinspirasi dari deskripsi makam taman dalam teks kitab suci umat Islam yaitu Al-Quran. Makam Humayun adalah makam kebun yang pertama di India, gengs, yang kemudian menginspirasi pembangunan situs arsitektur Taj Mahal.
Bedanya, Humayun Tomb ini berukuran lebih besar dan menjadi makam bagi lebih dari 150 anggota keluarga Mughal Gangs. Sementara di Taj Mahal, hanya ada dua makam saja, yakni makam Kaisar Shah Jahan beserta sang istri Mumtaz Mahal. Karena keunikan dan sejarahnya yang sangat berharga, Humayun Tomb ini dinyatakan sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO pada tahun 1993. Kita menuju ke tempat selanjutnya, gengs. Semoga Lotus Temple. Padahal ini lapar banget, gue dari pagi belum makan apapun. Tapi tadi di mobil sempat makan biskuit sih, cuman pada pagi masih lapar banget. Lemes gue. Soalnya keburu tutup katanya, jadi kita ngejar ke temple dulu. Rame guys, rame gengs. Udah sampai di Lotus Temple tapi ternyata tutup, jadi kita minggir-minggir gitu lewat pinggir, lewat samping, dan kita nggak bisa masuk. Lotus Temple di belakang. Tapi ini Lotus Temple ini kelas internasional dan bangunannya keren, dan kita nggak bisa masuk karena sudah tutup. Plus at the jam 6 udah tutup. Kita telat. Kita minum es kebu. What do you think? Tapi sebelum saya ada bawa apa ya? Setelah zong ke temple, kita berpisah di stasiun dan tujuan masing-masing. Ya, ini gue jalan kaki mau menuju ke hotel. Gue mau cari makan dulu, habis itu ketemu sama teman yang lain. Ini karena lagi ada pembangunan jalan, jadi jalannya kayak gini. Ini padahal musim dingin tapi ngebul. Gila, serem banget gua, anjir. Kita berhasil nyebrang. Ini gua lagi nungguin temen gua mau ketemu lagi, mau makan. I think this one. Mau nungguin Mbak Desi, ini diajakin makan sama temennya. Mau dijemput, mana mau di... Oh, itu. Bentar. Ini kayaknya yang banyak orang. Bener. Oke. Okay. Iya, ini kayaknya gue lihat deh. Gue nunggunya di depan. Oke. Okay. Hai. Oke. Okay. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah. Saya dari India. Terima kasih. Saya dari mana-mana. Akhirnya ketemu makanan, tapi nggak tahu enak apa enggak. Ini mau nyobain sama Mbak Desi, sama temennya. Kita mau makan dulu, makan biryani dong. Ini gue dianterin, diajakin sama Abu Bakar. Kan Abu Bakar? Baik, lawak Abu Bakar. Iya, Abu Bakar. Halo. This is biryani wala, right? Oke. Kita lagi makan biryani wala. Mau cobain, semoga sih enak, karena gue dari pagi belum makan. What is that? This one? Hawa chicken. Oh, Hawa chicken. Hawa chicken. Oke. Okay. Biryani. Gue kalau makan sendiri nggak tahu karena tulisannya India.
It written the customer is king. And king never bargain. Okay. Never lend. Okay. Ini lagi masak. Spicy kebab. Ayam geprek. Dia fry oke. Fry. You like this? Yeah. Kebab. Guys, lu tau gak? Kita malam ini main makan kapas. Tapas gini. Rotinya tipis banget, apa dong? Katanya roti sapu tangan. And kerchief roti. I don't eat this piece. Nice. I'm already full. That's why you have to eat, okay? Ini kayak tisu, tipis banget. Rumali roti namanya, katanya ini. It's red? Rumali roti. Oh, rumali roti. Rumali means handkerchief. Rumal means handkerchief. Tisu, right? Yes. Gue mau cobain dulu originalnya sebelum pakai ayam. Iya. Yeah. Gak ada rasanya sih. You have to taste it before. Eating the gravy. Colok-colok. See. Okay. More like this. It's more. Ini ronde kedua, gengs. Kita mau makan biryani. Harusnya ini main course, tapi jadi ini ya. Dessert. Jadi dessert. Baik, kembali. Ah, sorry, what is this? Chutney. Chutney. Little. Okay. Try. Chutney, cobanya. Oh. Like this. Kalau di Indonesia sambal. Kuali sambal. I like it. Sambal. Yeah, but I like it. Sambal, dosa with sambal. Sambal. Aku ini enak. Menurut lu gimana, Mbak? Enak. You can then try. If you like, then try. I like it. Selama di India, beneran. Ini makan paling enak. Makanan paling enak, asli bener ya? Gue juga sama ngerasain. Most tasty food you ever tasted. Yes. Better than Jammu Kashmir, Jaipur, Agra, this very good. Aslinya enak ya. I can make video. I see, little. Yeah, I don't want it. Jadi guys, kalau di sini tuh makan biryani itu pasti di kilo. Lo tau belum, Mbak? Belum. Beneran di kilo tuh. Ada timbangannya beneran. Oh gitu. Beneran half tuh beneran setengah kilo. Oh gitu. Iya. Eat. Good. Tasty. Ini lu katanya mau pakai kari nih. Ini nih. This is mutton or beef? I think mutton, right? Chicken. Chicken. No, chicken. Oh yeah, chicken. Yeah, chicken. Abu Bakar, thank you so much. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. See you next time. Mbak, sampai ketemu lagi ya. Sampai ketemu, dah. Bye. Take care. Balik lagi di hotel. Selamat pagi, gengs. Ini kayaknya hari keempat gua di Delhi ini ya. Baru bangun sebenarnya, udah sholat subuh dari tadi. Tadi di telepon temen nanya-nanya di Uzbekistan kayak gimana sholat tanggal 14 mau ke sana. Jam nelpon, dan ini dikirimin sarapan. Sebenarnya bisa di restonya, cuman karena tadi jam requestnya mau tutup, gue di hotelnya nawarin mau dikirimin nggak. Gue bilang mau, ternyata dikirimin gini ya. Ada sandwich, ada roti, ada biskuit, ada pisangnya dua, ada minuman, ada saus. Ini mau sarapan dulu. Habis sarapan, siap-siap mau ke mall. Gue mau, karena selama 20 hari lebih di India, gue belum pernah nge-mall di India, mau tahu mallnya India kayak apa, terus barang-barangnya bagus enggak. Gak mau beli aja, kayak punya duit aja, padahal enggak ada. Oke, gue sarapan dulu, gengs. Ini apa ya? Ya harusnya enak. Harusnya enak ini. Empuk banget lagi. Lihat ini. Kayak pelaku gitu. Tapi ini buat gue. Kayak. Lu gak datang ke resto pas breakfast. Terus dikasih satu piring kayak gini nih. Apa ya. Kayak pelayanannya oke sih menurut gue.
Ini gue seharian di hotel, baru keluar karena mager banget. Cari makan yang enak ya. Jam segini tuh lagi asik rame kalau di sini. Adem. Seru kalau jalan-jalan jam segini di sini, guys. Asli ini makanannya enak. Ini sini. Yang gua lapar memang ini rasanya enak sih. Sama dia baru nemuin telur balado kayak gini. Biasanya cuma omlet. Ini ini enak. Katanya gosong, tapi ini enak. Gue dikasih namanya sop supadi, katanya buat ngemil kalau habis makan. That's good. I like it. It's good. Malak hotel. Don't forget fashion loading. Okay. Good. The time is close. Oke, hello party. Abis makan, makanannya enak. Makan di Metro Daba. Ini enak. Kita menuju ke hotel lagi, balik lagi. Nah, ini gua mau menuju ke Metro lagi, geng. Sebenarnya dari tadi gua udah booking Uber, cuma nungguin selama 40 menit terus dia tiba-tiba nge-cancel dan gue harus bayar via aplikasi, asem banget. Nah, ini akhirnya gue kayak ngompreng kayak gitu, ikut bareng-bareng sama orang. Harusnya bayar 10 rupiah, tapi katanya dia minta 20 rupiah, tapi it's okay lah. Ini dong, coy. Ini bareng-bareng sama orang. Karena akhirnya guru dia bareng-bareng. Ini dia, coy. Kita bingung lagi. Ngeliatin gua gak banyak sih, pegang kameranya takut diambil sama orang, katanya di sini mas ya. Jadi kita lagi ada di Cipi, Penang Square. Gua mau nyari coba nyari parfum ya. Karena parfum gua habis, gua bawa parfum yang kecil dan ternyata habis karena perjalanan gua panjang di sini. Jadi di Cipi itu banyak toko, banyak restoran, macam-macam. Jadi kayak pusat gitu loh, geng. Pusat perdagangan gitu. Jadi dia bentuknya kayak bangunan toko-toko masing-masing itu. Dia bukan mall tapi punya brand masing-masing tiap toko. Jadi di sini tuh Tenant Plus itu jadi banyak apa ya? Toko-toko buat kita shopping, gengs. Ini banyak banget brand-brand lokal, brand-brand internasional ada. Katanya sih murah-murah di sini. Gue lagi cari parfum, mau lihat harganya berapa ya. Ini tempatnya orang-orang Delhi belanja. Tenant Plus. Jadi guys, kalau makan di sini kita bisa dikasih kopi Rajasthan. Right? Ini Rajasthan tradisional kan? Ya. For what? It's like a symbol of plastic. Like in England, they will shake and many people. Okay, that's how they buat apa ini? Buat apa? Kamadok. Ini kamadok sebagai makanan pembuka. Sebelum makan makanan utama kita makan makanan pembuka dulu. Kamadok. Masih. Itu kau sih lah.
ini kayak apa ya, bulu kayak gitu kan, tapi ada buah benih yang ini rasanya pedas banget. Kalau kuenya manis, sedikit manis, soft manisnya, tapi si buahnya ini dia pedas banget. Nah, buat satu orang ini disediain 3 gelas. Satu orang 3 gelas. Gue penasaran nih minumannya apa aja. Nah, untuk makanannya ini ada berapa tempat? 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 tempat. Ini di sini. Ya, ini. Sal. Sedih. Sedih banget. Sedih banget. सादा रोटी और मक्का रोटी नहीं मिले ना मिले जी सर राइस मिल गया जी इसमें जी जी tentunya satu kitab ya. Dari dulu konsep kayak gini itu makanan lagi ya, karena kalau orang Jakarta itu minimal satu tempat ada lebih dari 7 makanan. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128,
How? How is it? It's good. Do you like? Yeah, it's yummy. Thali adalah hidangan khas India yang disajikan di satu piring besar yang terdiri dari banyak lauk pauk dari mulai hidangan pembuka hingga hidangan penutup, gengs. Pada umumnya, thali menggabungkan berbagai rasa dari lauk pauk yang disajikan seperti manis, asin, pedas, asam, dan sebagainya, gengs. Thali ini biasanya disajikan dalam mangkuk kecil di atas nampan bundar, gengs. Konon katanya nih, gengs, thali ini dahulu merupakan hidangan yang disajikan untuk raja-raja di India, gengs. Ada dua jenis thali ya, gengs, thali vegetarian dan thali yang berbahan daging. Nah, Guma Restoran ini salah satu restoran yang menyajikan thali vegetarian, gengs. Ini lagi menceritakan keindahan Rajasthan, katanya welcome, selamat datang. Nah, kita tadi habis makan di Guma, right? Kita habis makan di Jumar, makan ala kerajaan Rajasthan. Harganya lumayan, untuk 2 orang tadi gua habis kayak 1.040 rupiah, kurang lebih 200 ribuan. Tapi ya worth it lah, karena memang kita makannya kayak unlimited gitu. Dia bisa refill, kayak all you can eat, bisa nambah-nambah terus. Ya, harga lumayan enak sih. Karena gue besok mau ke Uzbekistan, ini terakhir bareng sama Dev. Dev, thank you so much for everything. You are so kind, you are so good person from India. Thanks for hospitality. See you next time. Love you so much. Bye.